Ya, kembali lagi bersama dengan saya, Deki. Sekarang kita mau ngomongin tentang motif XF8 yang ada di hadapan saya ini. Motif XF adalah generasi yang paling terakhir yang dimiliki oleh serangkaian seri motif yang pernah dikeluarkan oleh Yamaha. Sebelumnya kita ada motif ES, ada motif XS yang paling terakhir kita gunakan belakangan ini. Dan sekarang kita memiliki motif XF, yaitu ya tentu saja yang paling baru. Dan tentunya paling baru berarti dia memiliki teknologi paling mutakhir, kemampuan yang jauh lebih dahsyat daripada motif XS. Nah, saya mau cerita sedikit. Motif XF ini kenapa kita bisa bilang lebih mutakhir, lebih canggih? Pertama-tama dia memiliki, tentu saja yang seperti kita harapkan adalah dia memiliki beberapa sound baru. Dan dia memiliki waveform yang 2 kali lipat lebih dahsyat dibandingkan motif XS. Dia memiliki 700 MB lebih. Yang mana kalau motif XS kalau nggak salah cuma memiliki sekitar 350 MB dari suara. Sedangkan dia memiliki lebih daripada itu, 2 kali lipat, yang 700 MB. Dan dia memiliki internal memory RAM sebesar 128 MB. Yang dimana kita sudah bisa langsung sampling di dalamnya. Kalau di motif XS kita harus membeli dulu, menambahkan dulu itu. Sedangkan di sini sudah terpasang secara onboard. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut. Dan yang paling penting di sini adalah banyak penggemar motif di seluruh dunia menyarankan kepada Yamaha untuk gimana caranya kita menambahkan suara-suara yang sangat berguna untuk performa live kita. Nah, di sini kita sudah memasukkan suara-suara atas permintaan para penggemar motif, di mana kita bisa gunakan secara real time, lebih banyak kita menggunakan controller dan kita bisa bermain dengan dinamika yang lebih kaya. Ya, selanjutnya saya mau bahas tentang piano. Ya, seperti bagaimana para keyboardis yang menggunakan motif, piano adalah salah satu instrumen paling esensial yang harus kita gunakan di dalam suatu keyboard. Nah, sekarang saya akan mencoba piano. Pianonya kurang lebih sama dengan motif XS yang pernah kita gunakan sebelumnya. Suara yang disampling dari piano Yamaha terkenal yaitu CF3S kalau nggak salah. Ya, dia memiliki suara piano yang tebal, yang suara memiliki tingkat high note yang punya respon yang sangat tinggi seperti dentingan-dentingan ting-ting-ting yang enak banget bunyinya. Itu sama dimiliki juga oleh motif XF. Nah, selanjutnya tapi ada satu fitur yang paling menarik, bukan fitur kalau saya boleh bilang ya. Ini lebih seperti ada sound baru. Di sini saya mau kasih tunjuk sound ini. Ya, sound ini di motif XS mereka tidak memilikinya. Ini adalah Natural Grand S6, yaitu sound yang disampling dari grand piano Yamaha terkenal, yaitu grand piano S6. S600 kalau nggak salah, saya agak lupa serinya berapa. Tapi ini suaranya sangat-sangat warm, jauh lebih soundnya lebih bulat, lebih untuk kita memainkan musik-musik pop. Benar-benar memiliki kualitas kedalaman yang tinggi, detail yang sangat tinggi, dan hanya dimiliki oleh motif XF. Ya, asik banget suaranya. Sekarang kita mau ngomongin tentang real time control yang bisa digunakan di dalam motif XF. Nah, seperti yang kita lihat di sini, tadi saya agak banyak men-tweak-tweak di bagian sini. Ini adalah real time control. Jadi di sini ada 8 knob di atas di sini. Ini adalah bagian dari real time control bersama juga dengan 8 slider yang ada di bawahnya. Nah, di dalam suara-suara yang ada di preset motif XF ini, kita sudah menyiapkan beberapa suara yang kita bisa gunakan langsung mengontrolnya secara real time dengan kontrol-kontrol seperti ini. Ini juga saya lupa memberitahu, ini adalah real time control juga. Ada di sini ada
ribbon di sini, terus di sini kita punya pitch bender, terus ada modulation wheel di sini. Nah, ini contoh saya menggunakan suara organ. Ini suara normal yang dimiliki oleh organ. Saya menggunakan di sini suara organnya adalah all bars, perk, ada AF1 dan 2. Terus di sini adalah di banknya adalah pre-1, terus grup G dan di nomor 2 kalau nggak salah ya. Nah, soalnya seperti itu. Tapi kita bisa gunakan slider yang ada di sini. Saya harus ceritakan sedikit tentang organ yang asli ya. Khususnya kalau saya mau ngomongin adalah merek organ adalah Hammond B3. Dia memiliki beberapa drawbar. Dan drawbar ini yang berfungsi untuk mengganti karakteristik dari suara yang dimiliki oleh organ itu sendiri. Jadi kita bisa menggunakannya menjadi suara yang lebih mellow, bisa menjadi suara yang lebih bright, dan apa saja tergantung dari keinginan sang pemain. Dan juga dia memiliki yang disebut dengan efek rotary speaker. Nah, di mana dia memiliki efek suara yang wong 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 seperti ini. Ya, di situ ada semacam switch di sana kalau di organ yang aslinya. Dan di Motif XF semuanya disimulasikan ke dalam mesin ini. Di sini kita menggunakan modulation wheel. Rotarinya bergerak semakin lama semakin lamban, semakin tidak bergerak. Dan dia akan bergerak lagi. Dan drawbar kita simulasikan di sini. Gitu. Ya, real-time control line yang saya mau tunjukin kali ini adalah Yamaha Motif XF menyediakan dua switch seperti ini. Assignable function 1 dan assignable function 2. Ini berguna nanti kalau kita memainkan. Contohnya saya menggunakan gitar ini. Saya memainkannya seperti ini. Anda bisa mendengarnya, itu benar-benar suaranya realistik banget. Apa yang terjadi adalah, saya menekan tombol assignable function 1, sehingga bunyinya akan seperti begini. Gitar akan membunyikan semua suara slide. Jadi, di setiap note akan di-switch menjadi mode suara yang gitar yang di-slide. Ting-ting, seperti kita di-slide seperti begitu. Dan di assignable function 2, kita akan membunyikan semua suara gitar di harmonik. Jadi bunyinya seperti ini. Semuanya adalah harmonik. Jadi Anda bisa memainkan dinamika permainan tiga cara membunyikan suara gitar dalam performa Anda seperti gini. Gitu. Jadi keren banget. Berikutnya saya mau ngomongin tentang arpeggio. Sebelumnya kita mau tahu arpeggio itu apa sih? Di Motif XF kita memiliki suatu fungsi yaitu adalah arpeggio yang gunanya adalah memainkan not pola permainan sehingga membentuk suatu pola permainan secara musikal. Contoh begini, kita tidak bisa memainkan gitar. Saya mesti ngomongnya begini. Kita memainkan gitar. Tentu kalau memainkan gitar kita tidak mungkin hanya sekedar menekan tombol seperti begitu saja kan. Tentu kita harus ada permainan misalnya di genjreng, cek-cek-cek-cek-cek, atau kadang-kadang kita menggunakan petikan. Nah, dengan Yamaha kita tidak usah susah-susah memetik atau bagaimana gitar. Kalaupun kita tidak mengerti cara memainkan gitar, kita tinggal menekan tombol arpeggio di sini, tet, dan kita memainkannya dengan chord di tangan kita. Bahkan kita bisa mengganti arpeggio-nya menjadi seperti ini. Ini
itulah pola musikal yang dihasilkan oleh arpeggio.